Halo men, balik lagi di video gua. Udah lama banget nggak bikin video eksklusif konten ya. Eksklusif konten gua akan mereview gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gua pastiin aman dan siap pakai dulu sebelum kita kirim. Kali ini ada Epiphone Les Paul Special 2. Dia yang edisi api-api men, anjir. Ganteng ya, gokil sih, cakep sih. Jarang lihat ya, di jarang beredar kayaknya, udah discontinue kayaknya nih yang api-api gini nih. Jadi gitar ini udah laku ke mana ya, lupa gua. Coba kita lihat dulu. Depok, Cilodong Depok. Jadi sebelum kita kirim ke Cilodong Depok, kita review dulu lah ya biar aman gitu. Jadi lu beli gitar di sini tenang aja men. Gitar dalam kondisi aman, siap pakai, nggak ada PR, elektronik semuanya aman. Jadi kayak gini gua review, udah gua set up juga sampai tempat lu langsung genjreng aja. Dan nggak sekedar ngomong, jadi gua bikin video ini jadi gua nggak sekedar ngomong gitar aman kok mas. Ya, ini kan kedengaran semua bunyinya, fungsionalnya masih aman semua. Oke, kali ini gua cuman direct aja lah ya, pakai Valeton GP100 dan di Valeton GP100 gua juga pakai preset bawaan. Buat teman-teman yang punya Valeton GP100 pakai twin drive gua men. Udah gitu aja cukup. Langsung aja ya kita review Epiphone Special 2 ini. Ini buatan China tahun 2004. Oke, jadi Epiphone Special itu atau Les Paul Epiphone Special 2 ini cuman memiliki satu volume, satu volume dan satu tone. Jadi dia cuman ada itu doang. Seperti biasa, 3-way switch ya, Les Paul pada umumnya lah ya. Ini seri merakyatnya dari Epiphone. Oke ya, langsung pick up neck ya. Wih, asik ya. Gua ini mau nge-review, jadi keterusan main. Enak men, overall ini gitar murah meriah ya, 2 jutaan tapi playability-nya aman sih, asoy gitu setelah gua setup. Asoy nikmat, boleh lah, lumayan lah. 2 jutaan dapat kayak gini ya, oke banget sih. Ini di middle-nya itu antara neck dan bridge ya. Rasa ya. Gitu. Anjir ya. Lumayan sih dengan ini gitar entry level men, tapi lumayan sih, lumayan ya. Ya intinya sih kalau di setup dengan bagus sih bisa memaksimalkan gitarnya sih. Ya
Transnya coba ya. Nyobain gitu pertama kali orangnya beli, ya mau gak mau kan gue cobain dulu men, memastikan aman dulu baru gue kirim gitu men, karena kepercayaan adalah yang utama untuk Bang Bong Musik Bekasi anjay. Jadi gue cobain dulu, anjir ya gue asik, serius ini gitar murah men, tapi anjir playability di pegangannya sih gue sih nyaman sih. Oke, jadi sekali lagi terima kasih nih buat Mas yang udah order di Cilodong Depok. Thank you udah percaya beli di Bang Bong Musik Bekasi, dan abis ini gue gojekin langsung nih, dia minta digojekin nih, gojek instan. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pas nonton video ini lagi nyari-nyari gitar, ya bisa aja langsung mampir aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Gua taruh di sini nih. Di situ banyak gitar-gitar yang akan meracuni Anda. Ada ampli juga, pedal, pokoknya berhubungan sama gitar, bass juga ada. Boleh banget nih, langsung aja nih follow di sini nih. Keterangan lengkap ada di situ. Jadi kalau gitar ini statusnya udah laku, men, atau udah terjual, udah sold out, udah enggak ada lagi. Jadi kalau mau nanya-nanya stok lainnya, bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena keterangan lengkap ada di situ semua gitu. Jadi tenang aja, lo beli gitar di sini nggak kayak beli kucing dalam karung lah gitu. Gitar yang lo beli aman, siap pakai. Makanya gue bikinin video eksklusif konten. Kalau gue menamai konten ini eksklusif konten, jadi gue pastiin aman dulu, siap pakai, baru gue kirim ke tempat tujuan. Thank you sekali lagi Mas yang di Depok udah order gitar Epiphone Special 2 ini. Asik kan? Gue pakai ini ya, Valeton GP100. GP100 padahal efek murah meriah, direct langsung men, tapi soundnya